berpikirlah kepada seluruh kabupaten Merauke. Banyak persoalan di depan mata yang tidak diselesaikan, tetapi pemerintah justru memimpinkan sekelompok orang. Berikut beberapa poin tuntutan kami. Kesempatan ini saya bacakan kepada masyarakat yang pada hari ini melihat kami. Poin tuntutan kami yang pertama, Bupati Merauke segera mencabut atau membatalkan SK pemberhentian terhadap tenaga kontrak daerah Kabupaten Merauke untuk tahun 2021. Pernyataannya terhadap tenaga kontrak bekerja part-time demi menambah penghasilan hidup. Menuntut Bupati Merauke untuk segera membatalkan mutasi-mutasi pegawai yang tidak berdasarkan kajian kebutuhan instansi. 4. Menuntut pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk segera memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak dan tanggul-tanggul untuk mencegah banjir terhadap wilayah alokasi. 5. Menyuruhkan kepada Bapak Gubernur NTT agar segera mencabut sekat Kabupaten Merauke. 6. Terhadap operasi tambang batu mangan di Desa Burma dan Desa Babunu oleh PT Heru Timur Perkasa. 7. Menuntut DPR Kabupaten Merauke untuk segera memanggil bupati dan wakil bupati terkait SK pemberhentian tenaga kontrak Kabupaten Merauke tahun anggaran 2021 dan pekerjaan pembangunan tanggul sungai Bumina. Selamat pagi. Inilah poin tuntutan kami pada kesempatan hari ini. Jadi teman-teman, kita tetap satu suara, satu komando. Sekali lagi, di depan kita adalah rumah rakyat. Rumah orang-orang yang kita utus untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan bupati atau kepentingan bupati. Sehingga, kalau kami bertanyakan kinerja DPR terhormat, apa tanggung jawab dan pekerjaan mereka? Jangan sampai mereka hanya melihat dengan mata persoalan yang terjadi di Kabupaten Merauke. Sekali lagi, dan sedikit lagi kita akan sampai di rumah. Kita menuntut agar hari ini kita DPR Kabupaten Merauke segera memanggil bupati dan wakil bupati untuk bertemu dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka putuskan hari ini. Sekali lagi kita tetap satu suara, satu komando teman-teman. Orang yang mereka. Saya persilakan untuk Ketua Forum. Selamat pagi pimpinan DPR. Kami menitipkan beberapa aspirasi terkait dengan nasib anak-anak putra putri Merauke. Pimpinan DPR dan anggota DPR yang terhormat, hari ini kami datang karena kami geram, karena kami kesal, karena kami sakit hati dengan sikap pemerintah. Bupati Merauke sangat tidak menghargai rakyat Merauke. Bupati Merauke bertingkah sangat arogan. Pernyataan Bupati Merauke soal pembekuan tanah